bag new. Salah. Piye? This is my new bag. This is my new bag. Jumat 11 Oktober 2019. Hari ini siswa-siswi mengenakan seragam olahraga. Selanjutnya para siswa menuju ke lapangan sepak bola untuk melakukan senam pagi bersama didampingi bapak ibu guru. Di halaman sekolah, khusus untuk Regu Andalan melaksanakan gladi bersih apel pembukaan persami ke-22 yang akan dilaksanakan besok pagi. Usai senam bersama, siswa masuk kelas masing-masing. Saatnya belajar. Saat istirahat, seluruh kelas mengumpulkan sampah plastik dan kertas ke bank sampah sekolah. Selepas istirahat, siswa masuk kelas untuk belajar kembali. Pukul 11, seluruh kegiatan belajar mengajar selesai. Pukul 3 sore, kegiatan ekstrakurikuler pramuka kelas 7 dimulai. Untuk kali ini tidak ada materi, digantikan dengan beberapa pengumuman dan pengarahan terkait persami besok. 3.30. Paham aja sih. Ada pertanyaan sudah saya lanjutkan. Setelah menerima pengarahan dari kakak pembina, Dewan Pasukan Penggalang mengadakan simulasi apel pembukaan persami ke-22 diikuti oleh siswa kelas 7 selaku peserta. Setelah siswa kelas 7 pulang, Dewan Pasukan Penggalang bersama-sama kembali mempersiapkan segala kebutuhan untuk acara persami besok. Pukul 5 sore, mereka pun pulang. Selepas Isya, Dewan Pasukan Penggalang berkumpul di SMPN 3 Meranggen untuk kembali mempersiapkan acara persami. Mereka berlatih untuk upacara api unggun Sabtu malam besok. Beberapa alumni Regu Andalan tampak berlatih untuk mengisi acara pentas seni setelah upacara api unggun Sabtu malam besok. Pukul 8:30, Dewan Pasukan Penggalang Putri pulang. Beberapa Dewan Pasukan Penggalang Putra menginap di SMPN 3 Meranggen bersama Kak Munawar dan alumni Regu Andalan.